Halo guys, gue Diajis. Di video kali ini gue bakal review sekaligus kasih kalian tutorial pasang mode Uchiha Nanashi waifu terbaru kita di game Naruto X Boruto Ninja Storm Connection. Ya seperti yang kalian tahu lah, ada banyak tambahan karakter ya di game ini, seperti organisasi Kara, Boruto Karma, Naruto Byron, dan Sasuke. Tapi kenapa Uchiha Nanashi gak playable gitu di game ini? Tapi jangan khawatir, yang mau coba pakai Uchiha Nanashi atau Hikari Uchiha lah kita sebut ya, kalian bisa coba pasang mode ini teman-teman. Oke lah, sebelum ke tutorial pemasangannya, gue mau review dari skill, combo, dan jutsu dari Uchiha Nanashi ini guys. Oke, langsung aja kita review Uchiha Nanashi atau Uchiha Hikarinya. Nah, di keterangan mode-nya ini menggantikan karakter Tenten yang masih kecil guys. Nah, ini dia Uchiha Nanashi-nya. Mari kita pilih langsung. Biar gak combo jurusnya sama Naruto sama Sasuke aja, oke? Nah setelah itu yang di sini gue pengen lawan tim Boruto teman-teman, ini Boruto. Ini dia Uchiha Nanashi versus Boruto Uzumaki. Kenapa gue kayak mau ngonten ya? Kayak review. Ini combo yang gak pakai arah. Oke, anjir efeknya bagus banget. Ini yang ke bawah, arah ke bawah. Bottom ya. Oke. Itu kayak tantenya. Anjir, sumpah itu apinya banyak banget. Ini yang ke kanan atau ke kiri. Seperti itu aja. Oh, ada efek ngantuknya. Kena Tsukuyomi kali ya. Ini yang ke atas ya, mau ke atas. Oh, Amaterasu. Anjir, udah bisa Amaterasu, guys. Oke, ini skill jutsu pertama, segitiga O. Kayak gitu. Ini yang segitiga kotaknya. Bisa ditekan. Oh my God, keren banget. Anjir. Oke, itu jutsu-jutsunya ya. Ini yang R2 O. Amaterasu. Oke, Amaterasu. Gitu doang berarti ya. Oke. Mari kita coba ultinya, teman-teman. Oh kayak Itachi guys, cuman Sharingannya diganti pakai Sharingan mengikuti Sharingnya Uchiha Nanashi. Lah gak sempurna ternyata, masih ada bugnya. Oke, ini tutorial pasangnya guys. Yang pertama kalian harus download dulu modnya ya, udah pasti ya. Ini mod Tenten to Nanashi versi 1.0. Nah, downloadnya itu di Nexus Mode, nanti gue cantumin linknya. Nah, kalau kalian belum tahu cara download di Nexus Mode, kalian bisa tonton video ini. Ini sama aja ya, ini sama aja download mode, tapi cuman beda game ya. Ini download gamenya di Stardew Valley, bukan di Naruto ya. Nah, setelah itu, setelah kalian download, kalian bisa extract ya. Di sini gue extract here. Oke, udah semuanya, kita pindahin semua ini. Ada beberapa folder ya, skill, sound, SPC, spesialnya, dan UI. Nah, kita cut atau copy, di sini gue cut. Dan pindahkannya itu ke folder game Naruto X Boruto-nya, teman-teman. Yang ini nih, kalau gue. Nah, setelah itu ada beberapa data dari game Naruto X Boruto. Nah, pasti di kalian itu gak ada yang namanya data underscore win32. Kalian buat aja foldernya, teman-teman. Setelah itu, pastekan ke dalam folder ini. Okay. Ingat ya, buat folder data underscore win32. Nah ini seharusnya udah terpasang nih modnya. Kita langsung coba aja, oke, let's go. Oke, gimana untuk mod Uchiha Nanashi ini guys? Lumayan bagus lah ya. Dari motion skillnya dan visual karakternya juga kawaii banget. Tapi ingat ini cuma mod guys, jadi jika terjadi bug atau hal yang lain ya, itu bisa disebut wajar ya, karena ini mod ya, kembali lagi. Oke, mungkin itu aja dari gue. Jika ada pertanyaan, silahkan komen di bawah, teman-teman. Like, dislike, bye.